Besar kena tu betul. Dekat pejabat dia lah orang. Dia kata, "Nyang, lawa baju ni." Dekat sini tiba-tiba disiplin. Assalamualaikum. Lama sampai. Alah, nyampak. Tiba-tiba jadi suami yang beriman dan bertakwa. Oh, nyampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dan mengaji sebenarnya sih. Jadi konsepnya tuh kita mengaji dan mendengarkan ceramah daripada Ustaz Syamsul Debat lagi guys ya. Di sini ada judul orang kaya semua rambut putih. Oh iya ke? Jom kita tengok guys, let's go. Rambut dia putih semua, memang orang kaya-kaya ni semua rambut putih. Mana ada rambut yang rambut kita yang tak berapa putih ni, bukannya banyak duit sangat. Kena tunggu bonus, kita tunggu bonus. Nah, ni contoh lah, contoh. Boleh. Jadi mana kata pergaulan kita, pencampuran kita satu dengan yang yang lain. Dari segi akal, keturunan kita, kita keturunan kita membentuk keluarga salasilah yang baik-baik. Dari segi harta, tengok kita mungkin lebih baik daripada orang lain. Ada orang tu tak merasa family day, tak merasa. Family day daripada Sabtu ya sampai Ahad tau. Sabtu tidur pula malam sampai Ahad. Samsung dapat slot last kali. Bukannya panggil daripada awal, tak ada. Siapkan bilik ke, tak ada. Tak ada ni. Ni beritahu contoh. Kita kena belajar syukur tau. Ha, syukur. Kritikan ini. Kan? Kan? Tak. Ni bukanlah kata saya minta pun. Tak. Sebab saya yakin akan ada lagi family day yang akan datang. So, fahamlah kan? Jadi mana kata, kan? Jadi mana kata, dari segi harta, ada orang lebih, ada orang kurang. Dan nikmat-nikmat yang lain. Kenapa manusia jadi tak syukur? Kenapa jadi manusia tak boleh nak terima kasih? Pertama, ingat, dia sibuk tengok apa yang orang lain ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Betul sih. Sibuk tengok, orang tu ada ni, orang tu ada ni, orang tu ada ni. Sedangkan kita pun ada yang terbaik. Office you all paling canggih tau. Saya datang kan, ya Allah, bestnya dengan kafenya. Ya. Bayangkan. Betul, saya tengok kan, ya Allah kan. Saya office saya dulu pun tak secantik ini, secanggih itu. Tapi yalah, yang masa dulu kan heran juga kan. Banyak bangunan floor bertingkat-tingkat, tapi ceramah dekat gym. Heran aku, kenapa tak kenapa. Tapi mana nak macam mungkinlah masa tu. Dalam kau tepuk-tepuk tu kena juga kan. Tapi betul. Tak, bangunannya canggih, pantrynya, suasana tempat kerja dengan fasiliti yang canggih. Jadi tak ada sebab you all tak boleh deliver sebenarnya. Ya, tu saya katakan. Dengan keadaan macam ni, kita selayaknya bersyukur dengan apa yang kita ada. Tapi kita tengok, orang tu ada tu, orang tu dapat ni. Orang tu mungkin dapat sesuatu, tapi kita tak tengok apa yang dia tak dapat. Kita betul, tak tengok. Betul, betul. Orang tu dapat bonus 3 bulan, tapi rupanya tanggungan dia, keluarga dia, hutang dia mungkin banyak. Kan, kita mungkin tak dapat banyak. Jangan kita compare, dia dapat lebih, kenapa aku dapat sikit? So kita kena muhasabah diri kita. Tengok kerja kita, performance kita macam mana. Kalau kita pukul sama rata, semua dapat sama, kena ingat, adakah benda tu adil? Adil adalah bukannya sama, tapi adil meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Betul, bang. Yang seorang tu nak sama, tapi kerja dia kejap-kejap cuti, kejap-kejap cuti. Yang seorang tu pula kejap-kejap MC, buah pinggang beralih, batuk berdarah, gegenang telinga tak dapat dikesan, macam-macam masalah. Tu yang jadi vertigo tu, tak tahu kan. Yang seorang tu pula kejap-kejap meninggal, mak meninggal, bapak meninggal, adik meninggal. Salah silah keturunan ni memang tragis tu, dia seorang waris yang tinggal dalam keluarga tu. Kan? Jadi dalam pada tu kita masih fikir, takkan aku tak dapat sama macam orang? Kita kena tanya diri kita. Macam saya lah kan, saya bukan staff pun. Saya kalau datang ke matrik pun pakai pas pelawat. So kenapa saya boleh bermimpi nak sama daripada hari Sabtu sampai Ahad? Kena sedarlah. Macam tu kan. Tapi biasanya itu yang
Dato' Haji Mustafa ni dia suka orang yang sedar diri, sebab bila dia sedar, biasa Dato' akan bagi lebih lagi. Dia macam tu. Kan. Bak kata orang, orang kata makan sirih berpinang, tidak pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang, tidak tegah dek budi dengan bahasa. Cara minta tu kena betul. Betul, betul. Paling tidak, paling tidak semua orang kena hantar mesej tu. Assalamualaikum Dato'. Hanya Allah juga mampu membalas usaha Dato' untuk kami. Dato' tak minta pun. Sebab orang yang ikhlas ni tak mengharapkan balasan. Wah iman, terima kasih pun tak diharapkan. Tapi kita ni sebagai manusia yang berbudi bahasa, terima kasih Dato'. Lain kali kita buat lagi Dato' ya, family day. Lepas tu ajak Samsul debat juga. Ingat di hujung tu, jangan lupa. Saya tadi sebenarnya tak tahu pula ni program matrik dekat-dekat ni tadi, barulah baru dapat tahu. Ya Allah, kau tahu semalam lagi dah saya dah prepare daripada Perak kan, saya dah datang kan. Tentu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan begitu juga kan, kita pertama sibuk tengok apa orang ada sampai terlupa melihat apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain tapi lupa tengok kekurangan orang lain. Tengok orang lagi susah daripada kita, kadang-kadang kan kita terlupa. Kalau kita tengok orang yang senang, walah kenapalah aku tak ada macam dia, kenapa aku tak ada rumah macam dia, itu masalah kita. Sedangkan ada orang yang lagi susah daripada kita. Allah, ada orang tu rumah pun tak ada, ada orang tu kerja berpuluh-puluh tahun kan, pangkat pun tak naik, apa pun tak ada. Lepas tu memang dia dah cakap tak ada kenaikan gaji, dah begitu pada awal lah, tak ada kenaikan gaji. Awak nak kerja, kerja, tak nak kerja sudah. Jadi orang tu tak ada pilihan, dia kerjalah juga. Kita ni dengan ada incrementnya, dengan adanya bonus, kena bawa lagi untuk program family day contohlah kan, dan ada lagi kelebihan-kelebihan lain. Jadi kita kena belajar mensyukuri nikmat yang kita ada. Masya. Dan begitu juga yang ketiganya, sebenarnya kadang-kadang kenapa kita tidak bersyukur, sebab kita lupa untuk fokus, lupa untuk fokus pada senarai kelebihan-kelebihan yang Tuhan dah kurniakan kepada kita. Ada lima perkara yang kita nak dalam dunia ni, Tuhan dah bagi tiga, tapi kita sibuk sebut dua yang kita tak dapat. Sebenarnya kita kena faham, dua tu bukannya kita tak dapat. Pertamanya mungkin yang dua lagi kita tak dapat tu Tuhan tak nak bagi dekat kita, sebab benda tu tak baik pun untuk kita. Ataupun yang kedua, Tuhan nak bagi lebih baik daripada apa yang kita nak. Ataupun Tuhan simpankan kita untuk kehidupan yang lain di akhirat, besok Tuhan akan bagi untuk kita. So kita kena sangka baik. Sangka baik. Jangan kita sibuk kata aku tak dapat ni, aku tak dapat. Aku kerja bertahun-tahun, itu je. Sedangkan banyak dah yang kita dapat. Kita lupa untuk bersyukur. Tuhan mungkin tak bagi kita ni, tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi Allah keluarga bahagia. Betul. Tuhan bagi kita datang ni. Ada orang ni boleh bawa family ya, dia tak ada family. Dia hanya ada diri dia je. Ada orang macam tu. Hidup dia sebatang kara. Kan? Ada orang tu family dia ramai, tu dia bawa semua tu. Jadi makna kata bersyukur dengan bahagian masing-masing. Bersyukur dengan bahagian masing-masing. Dan begitu juga, lihatlah pada orang yang lebih rendah pada kamu, jangan kamu melihat pada orang berada di atas kamu, kerana demikian itu lebih patut bagi kamu supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari. Dan Nabi juga pesan, Prophet Muhammad pesan apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Masya-Allah. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak bersyukur, dia sampai dekat sini, masa sampai dekat tempat parking dia dah cakap, apa tempat ini? Depan kubur ni. Ada seorang tu kan, contohlah, apa tempat macam ni? Tak ada, bawalah dekat tempat resort-resort yang besar-besar contoh. Tapi sebenarnya tak, pada orang ni, ya Alhamdulillah ni ada tempat baru ni, mesti ada pengalaman baru ni. Kawan-kawan semua ada ni. Dia cuba cari benda yang positif. Betul. Cari benda tak baik, memang tak ada benda sempurna dalam dunia ni. Betul. Tak ada benda sempurna. Ya, semalam saya pergi ceramah. Apalah masjid ni? Jalan macam ni, ya Allah, macam ni, macam ni. Lepas tu sampai masjid ni, la ilaha illallah, dalam tu sempit, tak ada tempat parking. Kan? Lepas tu cakap, penuh masjid tu. Rupa-rupanya dengan suasana meriah, ramai orang datang, makan dia macam ni. Nampak? Kita fikir ada kelebihan-kelebihannya. Masakan orang kampung masak ramai-ramai.
dia punya keikhlasan tu terserlah dengan rasa pada daging tu tadi. Dia pas tak boleh puji, tak boleh puji makanan namanya. Memang sedap betul makanan malam tadi. Mengeletek-ngeletek nyawa nak sedap macam tu. Ya Allah, sedap betul. Ada benda yang positif. Ni kadang-kadang bila kita ada benda tak puas hati, kita buka semua benda yang tak elok. Oh, matrik ni tak bagus ni. Matrik tak bagus ni. Matrik tak bagus ni. Yang bagus? Kenapa tak nak sebut? Betul. Tidak, bila tak dapat kelebihan, kenapa tak nak sebut? Betul. Sedangkan memang tak ada benda yang sempurna dalam dunia. Kereta ni teruk lah. Kereta ni kecil lah. Kereta ni apalah. Sedangkan senarai kelebihan, kereta tu dah habis bayar. Kedua, servis tak tinggi pun. Ketiga, maintenance dia rendah. Kemudian apa lagi? Selama ni, ni lah berjasa besar banyak dah. Menolong aku bawa, hantar anak pergi sekolah, pergi kerja, cari rezeki. Banyak lagi benda-benda baik yang ada. Tapi kita gemar melihat pada benda yang tak baik. Macam itulah yang berlaku dalam perkahwinan. Allah. Ya, bila artis-artis nak bercerai je, tengok. Mulalah orang tu tak elok lah. Kau main dulu, bukan main lagi. Wedding of the year. Kalau berjalan masuk ke dewan, kan, dia punya gaun sampai ke simpang masuk, berpegang macam ni, orang belakang tu pegang gaun tu. Punya labuh kan. Itu masa kahwin. Nah, tu sebab siapa yang belum kahwin, jangan kecewa sangat anda belum kahwin. Sebab tak pernah saya dengar jawapan yang excited daripada orang yang dah kahwin. Orang tengok, orang tengok movie tu hari tu, Police Evo kan. Orang tanya, apa perasaan tengok? Oh, baguslah. Memang best lah pengalaman. Tak pernah lah rasa macam tu. Memang nak tengok 2-3 kali lagi ni. Mat kilau je nak bagi. Oh, memang bagi kesedaran lah. Kita rasa macam, ya Allah, seronoknya. Dengar lakonan ni, mantap lah. Saya rasa nak tengok lagi lah. Kata. Tak kahwin, dia tanya. Apa perasaan bila dah kahwin? Tak ada jawab macam tu. Apa perasaan nak kahwin? Okey lah. Seronok kahwin? Boleh lah. Tak ada ya, jawab tak. Cerita, ya Allah, kenapa tak ada dulu aku kahwin, ya Allah. Tak ada, tak ada jawab macam tu. Tak. Itu sebab kadang-kadang kita gemar kadang-kadang nak mengejar satu benda yang kita tak tahu pun lagi, kan? Fear of the unknown. Ada orang yang dah kahwin, kenapalah aku kahwin. Ada. Alah. Lepas tu kan, ni dah datang family day, nak tegur kawan yang lain pun takut. Takut bini dia marah. Dua hal dekat pejabat bukan main ni. Cam, dekat sini tiba-tiba balik dia. Member, member office ni. Kau ingat tak? Besar gelak tu betul. Dekat pejabat dia lah orang. Dia kata, lawa baju ni. Dekat sini tiba-tiba disiplin. Assalamualaikum. Lama sampai. Alah, nyampak. Tiba-tiba jadi suami yang beriman dan bertakwa. Oh, nyampak. Kan? Dekat pejabat tu, dekat pejabat dekat. Tolong ambilkan air punya ni. Please lah, tolonglah. Oh, baiklah. Terima kasih. You tolong ambil. Dekat sini dia yang ambil untuk semua orang. Nampak tak? Itu cakap tu. Tapi maknanya macam tu lah. Dunia berkahwin ni memang macam tu. Itu sebabnya jangan kita kecewa dengan apa yang kita tak ada. Kerana mungkin dia belum tentu lagi baik untuk kita. Ya? Bayangkan orang berkahwin pun sekarang ni. Bayang satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Ha, statistik sekarang. Setakat saya ceramah ni, dah dua orang cerai ni. Dah dua pasangan bercerai ni. Dulu rekod di Terengganu. Dulu rekod di Terengganu bercerai. Hari ni dikahwin, besok cerai. Oh. Yang latest, yang viral baru ni. Mas kahwin RM22,222. Masa dia akad nikah, settle, okey. Lepas tu baru nak baca taklik tu, lafaz taklik. Terdengar suara keluarga perempuan ni sebut, hantaran tak cukup RM1,000, hantaran tak cukup RM1,000. Dia ceraikan bini dia depan semua orang. Talak tiga masa tu juga. Allah. Wah, pecah rekod tau. Amin. Tu sebab hari ni pelik-pelik, banyak benda-benda pelik berlaku. Tu sebabnya yang penting, apa yang kita dah ada, jaga elok-elok. Betul. Terima kasih, hargailah apa yang kita ada. Sebab orang lain mati-mati nak apa yang kita ada ni. Salah satunya tu, kursi yang you all duduk tu, dia nak sangat duduk situ. Duduk sebagai apa? Bukan duduk dengan ceramah. Nak duduk sebagai salah seorang staff matrik. Ah. Betul? Betul lah.
Sebab saya katakan, jawatan puan apa, jawatan apa, jawatan apa, jawatan puan apa? Ha, saya katakan. Macam contoh saya tanya, Puan Syarimah Tun, jawatan apa? Jawatan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Matri. Kan? Kita tanya dia, jawatan puan apa? Tapi sebenarnya betul ke tu jawatan puan? Contohlah kan, kita tanya kan. Eh, jawatan saya lah, betul lah jawatan dia. Tetapi, contoh, kalau tiba-tiba Puan Syarimah Tun kata, saya nak resign lah, saya nak rehat. Saya nak mengejar impian saya. Sampai langkat kaki belakang saya, tahu kan? Contoh kan. Apa salah? Macam sama ke saya cakap tu? Saya tak tahu. Ya, kena. La ilaha illallah. Dia Puan Syarimah Tun ni kadang-kadang saya tengok dia punya cara dia, dia tak suka sangat orang perasan dekat mana. Dia jenis suka menyendiri. Dia suka ketenangan. Tu yang baju dia dengan sofa lebih kurang kan hari ni. kalau tudung tu tak kadang-kadang, memang tak perasan dia ada. Puan Syarimah Tun mana? Contoh. Sebab dia jenis tak suka menunjuk-nunjuk. Tu bagus dia. Nah, you kena faham. Betul. Jadi bila Puan Syarimah Tun resign, adakah jawatan timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Accelerasi K-pop? Aku dah menyebut. Dah K-pop kami ni. Accelerasi ekspor. Bayangkan kalau dia lepas, adakah? Minta maaf sebabkan Puan Syarimah Tun dah resign, maka dengan jawatan-jawatan ni pun jumut sekali. Tak. Dah ramai orang dah bercita-cita nak duduk tempat dia. Ramai yang cita-cita nak duduk tempat dia. Tetapi Datuk CEO cakap, tidak ada yang sama macam you, Syarimah Tun. Sekejap, saya ceramah ni. Tengok Puan Syarimah Tun, nampak? Dia baru apa? Lah, dia ada situ. Nampak tak? Sebenarnya, lebih baik dia macam ni. Kita jangan sayang orang yang kita sayang aja. Kadang-kadang Puan Syarimah Tun, kita kena sayang orang yang sayang kita. Jadi mata sayang you, so you kena stay sini. Bukan stay sini atau sana, maksud dekat matri. Sekarang dia pula jumpa dengan Puan Sri Datin apa? Datin Diana ni. Saya kena stay sinilah, nampak kan? Bukan. Maknanya terus dengan matrik, terus menyumbang. Sebab khidmat ni, maksudnya khidmat ni masih diperlukan. Itu dia. Itu sebab, tapi jawatan ni bukan. Saya pernah ditanya tau, oleh satu sazah ni dia tanya, itu jam siapa? Saya kata, jam saya lah. Saya kata, ni jam saya. Hai. Kata-kata saya nak tanya soalan kedua. Tangan tu siapa punya? Dia tanya tangan ni siapa punya. Rupanya Tuhan punya tubuh badan kita. Badan kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku yang jam ni kita punya? Allah. Jadi akhir maksudnya apa? Dengan kesementaraan diri kita pun bukan kita punya, tapi Tuhan bagi seolah-olah macam kita punya yang bagi nyawa kita, maka bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Pulangkan yang terbaik untuk organisasi kita. Wow. Bila organisasi kita berkembang, dia akan jadi relevan. Jangan cakap, alah kita ni okey. Jangan cakap. Kita tengok beberapa kali dah. Beberapa kali bertukar pemerintahan. Ya? Eh? Kita tengok banyak organisasi tiba-tiba dah tak ada. Tiba-tiba tukar nama. Tiba-tiba langsung tak ada. Hapuskan terus. Tolak dia pergi ke jabatan ni. Tolakkan kementerian ni. Tetapi selagi mana organisasi kita ni berterbukti produktivitinya mendatangkan hasil, maka sudah tentu tak payah minta orang yang merayu kita tolong bertahan. Betul, betul. Itu sebenarnya kita nak. Kan? Baru dia tahu nilai matrit ni. Kan? Dulu orang yang tak tahu tu, orang kampung datang, saya nak cari matradi. Mana matradi? Orang kampung kata, nak masuk pun takut ni. Jadi, makna kata belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan begitu juga, kalau melihat orang yang kurang harta, dia akan bersyukur dengan kelapangan rezeki yang Tuhan bagi pada dia. Kalau melihat orang sakit terlantar, dia akan bersyukur dengan anugerah kesihatan yang dinikmatinya. Allah. Kalau melihat orang dihukum penjara bertahun-tahun, dia akan rasa bersyukur dengan kebebasan yang dia miliki. Begitu juga, kalau melihat orang yang masih lagi tidak mempunyai anak, dia syukur atas anugerah anak yang diberikan kepadanya. Seseorang pasti akan bersyukur bila tengok orang lain kurang akal, maka dia bersyukur atas kurnia-kurnia nikmat kecerdikan yang Allah berikan kepadanya. Allah. Seperti mana kata-kata ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri,
dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar, akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Bayangkan terpesona diri sendiri. Perasaan diri itu bagus. Kita ni dengan perasaan bagus. Tapi kena buktikan dekat orang yang kita ni bagus. Betul. Itu yang lebih baik. Betul. Biar orang yang cakap kita bagus. Bukan kita sendiri yang cakap kita bagus. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik. Orang tu tak berapa cantik. Betul. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, cantiknya dia. Tapi kalau orang tu tak cantik, rasa diri dia cantik. Kau boleh bayang tak betapa buruk orang. Macam itulah orang yang menyanyi, yang perasan dia penyanyi suara yang paling sedap dalam dunia. Kau fikirlah, dia mengaku pula dengan semua orang suara dia paling sedap, sedangkan saudara mara dia sendiri pun tak tergamak dengan suara dia. Saya tak cakap orang Malaysia ni, ni orang Zimbabwe, Burkina Faso. Jadi betul. Jadi makna kata, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jaga perangai kita. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. Jumpa orang hormat. Hormat salah satunya adalah hormat dengan career yang kita ada. Jangan kita rasa, bahkan aku rendah ni. Kita sebahagian daripada tim. Dalam satu pasukan bola sepak, striker biasa dapat nama. Sedangkan yang bertungkus lumus di bahagian pertahanan, jarang diberi perhatian kadang-kadang. Betul. Berapa banyak kali dia bertahan, dia menyepak bola tu out, dia sampai luka-luka, dia sampai injured. Tapi akhirnya yang dapat nama, striker. Dia dapat nama striker. Dia dapat kasut emas. Pernah dengar? Pertahanan tu dapat kasut emas juga sebab dia punca yang dihantar bola tu sampai gol. Tak dapat. Jam tu lah kita ni. Pertahan, bertahan, bertahan, bertahan. Akhirnya, dia adalah merupakan usaha satu pasukan. Itu sebab striker yang sedar diri, dia akan terima kasih pada pasukan dia. Masya Allah. Sebab kalau pasukan dia tak hantar bola tu dekat dia, dia tak akan dapat skor. Macam tu jugalah. Jangan bahagian kewangan rasa macam dia yang paling banyak menghasilkan duit untuk organisasi. Kau tolong kira je tu. Kan? Tolong kira, selaraskan P&L, trial balance, tengok macam mana. Kan? Tengok macam mana. Berapa profit and loss kita tahun ni macam mana. Betul. Kan? Tapi terasa macam, kita alhamdulillah, kita telah pun menghasilkan. Macam dia yang buat tu. Macam tu lah. Tapi sebenarnya tak. Dia usaha bersama-sama. Ini adalah usaha sepasukan. Sebenarnya macam suami, isteri dengan anak-anak. Suami tu jadi hebat, anak tu jadi baik, bukan sebab suami. Suami sibuk kerja, ceramah satu Malaysia, kan? Oh. Ini kena bagi kredit dekat isteri. Tapi isteri kat rumah berlumus tungkus, ya. Jaga anak. Makna dia lebih teruk daripada bertungkus lumus tau. Berlumus tungkus dengan tudung terbalik, dengan baju binatang. Ibu nak pakai baju yang sama, kan? Baju kelawar lah, kan? Iya, tak payahlah. Orang perempuan ni kat sini je kontrol. Macam tu. Kan. Siap tiup tu. Tapi balik rumah, buka tudung, kembang, baju binatang, kan? Cari habitat. Tahu dah. Iya, tak payahlah. Dahlah baju kelawar. Baju kelawar itulah yang dipakai seminggu tu. Dia bukan yang tukar. Kau ingat baju kelawar tu dia tukar-tukar? Jangan bohong lah. Dia dah macam dah ada bau yang sebati tau. Dia dah okey dengan bau tu. Suami pun macam dah tak kisah dah. Sebab bau tu kalau tak ada tu, dia tak ada ke ini? Macam tu kan. Dia ada bau tu. Jadi, makna kata itulah saya cakap tadi. Belajar, belajar bersyukur. Kemudian, kalau kita tengok, dalam bab indahnya syukur ini dan terima kasih ini, maka disebutkan di dalam oleh Fudail bin Iyad, hendaklah kalian selalu bersyukur atas segala nikmat. Maknanya nikmat ni tak kira apa juga yang kita terbayang, benda-benda baik yang ada pada diri kita, maka kita kena terima. Kalau ada keburukan, tiba-tiba kita kena dihantar bertugas ke satu tempat, kita dihantar pergi berkhusus ke tempat yang tak selesa, kena terima. Betul. Kena terima. Betul. Lepas tu dahlah pergi sana, penginapan tidak disediakan, contoh. Kena terima, tak apalah. Kita boleh claim. Alah, kena keluar duit sendiri lah dulu. Keluarlah duit sendiri. Tapi rupanya kelayakan kita tak sampai tahap tu. Kelayakan kita, sekarang nak ambil hotel yang selesa tak boleh.
Ikut kelayakan ni mungkin dalam dalam RM80 saja contohnya satu malam. So, ambil lah hotel yang sejajar dengan kelayakan kita. Nak ambil yang selesa kena tambah duit sendiri dan burn kita takkan dapat claim penuh. So, ambil lah hotel Oyo kan? Kan? Ambil hotel yang Poyo ke kan? Hotel yang okey sejajar, janji kita boleh claim balik. Tak apalah. Itu sebab saya kata kadang tak apa benda lah, bagi orang ini. Kita kena bersyukur sebab itu adalah sebahagian pada tugas kita. Betul, betul. Dan benda tu kita akan cerita balik pada anak cucu keturunan kita. Dulu ayah pernah dulu kena pergi khusus dekat sinilah. Sinilah kawasan dia, ayah pergi khusus. Masa tu dia tak siapkan penginapan, ayah kena cari sendiri. Benda tu jadi sebahagian pengalaman, benda tu akan jadi elok juga sebenarnya. Tapi kita yang gemar membesar-besarkan benda yang kita tak dapat. Betul. Kena pergi khusus dekat sinilah. Tak tension ayah ni. Kenapa pula? Kalau pergi khusus kat New Zealand, Australia, hantar dia. Khusus yang ni, hantar dia. Sekali khusus dekat KL, hantar ni ayah kau ni. Sebab dia rasa macam, dia rasa seolah-olah dia tak ada peluang macam orang lain. Sebenarnya tak. Kebetulan dia sebenarnya pihak pengurusan dah lihat kesesuaian nak menghantar orang tu pergi tu. Bukan lokasinya tu. Tapi tajuk khusus dan seminar atau bengkel tu nak dihantar. Okay, betul. Sebab kita kena sedar. Dia bukan isu favoritism. Kan? Tak. Tapi isu ni adalah isu kesesuaian. Dan kesesuaian tu bukan kita nilai diri kita sendiri. Tak. Orang luar akan nilai kita. Tu sebab macam kita main damaji lah. Damaji. Pernah tak main damaji? Tak. Nak makan berapa kan? Tak. Kenapa bila kita main damaji, kita tak nampak patutnya kita kena makan kat situ? Pernah tak nampak? Oh, betul. Kalau dah jatuh gitu. Orang luar cakap, makan lah. Mana tak nampak. Sebab penilaian orang luar lebih, benar lebih besar, lebih luas, lebih jelas. Kadang-kadang dia rasa you ni sesuai ni, you sesuai ni. Itu sebab bila kita masuk pertandingan menyanyi kan, komposer tu tahu dah lagu apa yang sesuai untuk kita. Suara betul. You macam ni, you sesuai lagu-lagu lama je. Suara you macam ni, you sesuai lagu rap. Sebab lagu melodi you out, you sesuai bercakap daripada menyanyi. So baik kau cakap aje. Dia masuk lagu rap aje. Kan? Betul. Dia dengar suara pun dia dah tahu dah. You Samsul Debat, you hanya boleh nyanyi lagu yang macam ni saja. Lagu yang tak menyusahkan diri. Mana lagu yang kena tarik-tarik, baik you jangan nyanyi. Contohlah kan? Iya. Macam tu juga penyanyi tu pun. Dia kena dengar teguran daripada komposer tu. Dia kata, you bila dah berusia, you tak boleh. Datuk Nora persimpangan dilema tu. Masa berlalu. Tu kenal? Saya jumpa dia jumpa saya, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, bila kita dah mikat usia, kita tak boleh nyanyi lagu yang kita, lagu kita dulu tu, ikut note yang macam mana kita nyanyi dulu. Sebab bila dah berusia, kemampuan suara kita dah tak sama. So kita kena adjust balik, rendahkan dikit kita supaya kita boleh nyanyi lagu tu seolah-olah macam masih boleh nyanyi lagi tu. Oh, macam tu. Dulu note dia tarik sampai ke langit. Kalau dia paksa juga, dengan dia ke langit. Tak boleh. Itu sebabnya kena ni. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey guys, itulah tadi ya ceramah daripada Ustaz Syamsul Debat, orang kaya semua rambut putih ya. Masya-Allah, terbaik betul ya, kelakar dan ilmunya juga banyak kita dapat. Okey, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Babin Undur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.